Sobat Bonsai, ketemu lagi dengan saya James Gin di channel YouTube Balakat Cerdas. Sekarang saya lagi main ke rumahnya Kang Wanda dan saya tertarik sama salah satu koleksinya beliau di jenis sisir. Ya Kang Wanda ya, ini jenis sisir tapi daunnya kecil-kecil ini. Mikro, jenis mikro ini. Oh mikro. Ya, nah. Yang kecil daunnya. Ini dapatnya emang udah kayak gini Kang Wanda. Udah. Karakternya ini kan tua. Terus pengerucutannya ada. Mungkin di sini akan jadi mahkota semua. Mahkota semua ya. Panjang nanti sini dua mahkota lah, sama ini nanti. Nah, ini unik nih di jenis mungkin sisir. Sisir dan ini mulus, kelihatannya mulus, ini utuh, gak ada apa istilahnya, propos di bawah atau gimana. Ya, utuhan. Emang kalau kawannya ini jeli nih kalau cari-cari bahan berkelas di jenis apapun juga, ini termasuk di jenis sisir haruslah. Nah ini ada lagi, ini barang baru juga nih beliau dapat. Ini karakternya, akarnya ya, akar ini sangat istimewa karena untuk seperti ini kan kali lagi jarang sekali akar keliling. Biasanya kan kalau apa galian dari alam apa adanya lah. Ini dari segi akarnya luar biasa. Wah, nih. Luar biasa ini. Ini mah lebih mulus lagi. Ya. Pengerucutannya ada dan si pohon udah tahap satu tangannya ada, udah mungkin. Jadi tinggal nunggu tahap apa kedua ketiga. Jadi cabang lah. Gak akan lama kalau dilihat. Nah, terus yang agak besar besarnya ada di sini nih. Ini udah jadi ya? Oh iya, udah ini tinggal proses penuaan. Nah, ini udah jadi nih. Ini kalau teman-teman ada yang minat dilepas nggak nih? Ya boleh lah. Ah ini udah enak nih, ini udah bisa pakai pot ya? Udah di pot, ini udah dikasih pot di bawah di tanaman. Ya kalau teman-teman sobi ada yang minat nih bisa menghubungi nanti Kang Wanda nih. Soalnya ini mulus, pengerucutannya ada, terus gayanya juga lain dari yang lain. Yeah, sinensis ya gitu. Udah tinggal enak dipandang. Nah, dari ke sini, nah ini lebih unik lagi. Ini mini antek namanya. Mini antek. Oh, banyak pucuknya, banyak ranjau. Tapi ini kalau atas mah udah beres. Udah. Atas sudah sepertinya tinggal ini. Nah ini sedikit ya, lah perhatian lidah. Ya. Iya, sama ini lidah ini. Oh, lidahnya. Ya. Ini unik nih pohon. Karakter akarnya udah kelihatan. Bunyin lah. Ini udah gak lama lagi nih, udah bisa jalan-jalan. Kalau ini cepet sih. Sisir termasuk cepet di perantingan, cepet kerapnya, cepet rapatnya. Ini ada lagi. Ini masih di los, tapi ini mah ke bawah ngelosnya enggak ke atas. Ya karena jenisnya kayak gini. Oh, enggak, terlalu berat kan, karena berat mungkin beban gitu jadi ke bawah. Ini mulus-mulus, akarnya juga muter. Jago nih Kang Wanda kalau cari-cari bahan yang berkualitas. Ya, haruslah untuk kontes ya. Nomor satu basic harus bagus. Ini konsepnya nih ke depannya lebih berat kemana? Ke sini. Oh, ke sini. Tepatnya dua mahkota nanti. Oh, jadi panjang sih. Oh, konsepnya ini lebih berat ke sini. Berarti ini masih pengawasannya masih lumayan ya. Masih lumayan. Ke sini. Ini natural. Ya. Natural. Ini udah tangan-tangan udah kumpul. Udah ini tinggal ya dikit-dikit lah. Lainnya. Twin. Ini konsepnya gimana nih? Dua mahkota juga ini nanti panjang sini. Oh, ini mau dipanjangin. Panjang sini. Pokoknya dibikin nyeleneh lah. Nanti mahkota kan sini ada di sini. Dua mahkota panjang sini. Pokoknya ini pohon bakal ada kejutan nanti. Akar udah luar biasa nih. Mulus lagi. Ini pengelosan kurang besar. Dikit lagi. Ya. Lagi untuk pompa ini kalau kesini agak lumayan masih lama soalnya nanti rencana panjang sini ya, sabar lah.
Eh teman-teman, barusan saya lihat-lihat sebagian koleksi kawana di jenis sisir, dan saya lihat koleksinya semua luar biasa, malahan kakinya pada muter-muter semuanya, terus utuh. Utuh dalam arti mulus. Biasanya kan kalau sisir kan kecenderungan di alam itu keropos, di alamnya kayak apa ya istilahnya, ada yang keropok-keropoknya. Kalau ini saya lihat emang awalnya dari programan ya, awalnya ya, program. Jadi emang ini hasil budidaya ya, yeah. Hasil budidaya, jadi bukan ngedokel di alam, memang ini hasil budidaya, dan ini emang benar-benar programan. Makanya kualitas sisirnya juga kalau boleh katakan berkelas, yeah. Luar biasa ya, punya masa depan semuanya juga. Jadi apalagi ditangani sama trainernya yang mumpuni ya, Kang Pei. Ya, mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.